Dan kini tiba saatnya kita akan segera mengumumkan siapa sajakah yang akan menjadi pemenang pertama, kedua, dan ketiga dari masing-masing kategorinya. Iya, tadi sudah kita lihat ya, ada 5 kategori ya. Dan juga seperti apa pemaparan dari pemuda pelopor yang hadir dari berbagai wilayah di Indonesia. Betul, langsung saja kali ini kita akan memulai mengumumkan dari kategori agama, sosial, dan budaya. Kita mulai dengan juara ketiga. Siapakah pemenangnya? Dari... juara ketiga kita akan... Sekarang banget. Juara tiga. Oh ya udah deh kalau gitu. Kami ucapkan selamat untuk Provinsi Sumatera Barat. Yola Oksandra. Uniola juara ketiga. Oke. Okay. Ya. Kita menuju untuk juara kedua. Kami ucapkan selamat untuk perwakilan dari Provinsi Kalimantan Timur. Rahmat Azazi Romantoro. Wah, ini dia pemuda Kalimantan ya. Ya. Kalau begitu langsung juara pertama Jawa Timur, Abdul Rozak. Juara pertama. Inilah dia 3 orang pemuda pelopor kategori agama, sosial, dan budaya. Ya, kami mengundang Bapak Ibnu Hasan MPG selaku asisten deputi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Kemenpora Republik Indonesia. Ya, kami persilakan untuk memberikan hadiah kepada masing-masing pemenang. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Yola Oksandra, perwakilan dari pemuda pelopor Sumatera Barat sebagai pemenang juara ketiga dan berhak mendapatkan uang pembinaan total 20 juta rupiah. Ya, karena memang kita masih menjalankan protokol kesehatan, jadi Pak Ibnu memang tidak berjabat tangan dengan para pemenang ya. Jadi para pemenang langsung mengambil hadiahnya juga plakatnya. Ya. Namun tidak mengurangi rasa kebersamaan. Azazi Romantoro, perwakilan dari pemuda pelopor Kalimantan Timur, mendapatkan juara kedua dan uang pembinaan total 25 juta rupiah. Juara pertama, Mas Abdul Razak. Ya, kita tahan dulu untuk penyerahan hadiah. Ini dia, semoga nantinya setiba kembali ke Jawa Timur langsung bisa merealisasikan program-program yang sudah disiapkan ya. Jadi ya, dia pemuda pelopor dari Jawa Timur. Terima kasih Pak Ibnu, kami silakan selamat ya atas prestasi yang sudah didapat sejauh ini. Baik, berikutnya kita akan umumkan, inilah dia pemenang kategori pendidikan. Juara ke tiga. Tiga ya. Dari Riau, Santi Setianingsih. Ya, kita mohon maaf, ternyata dari bidang pendidikan, Mbak Santi Setianingsih, Riau ya. Ya, nah dari juara tiga sudah kita umumkan. Siapa nih? Juara pertama, berarti kalau benar dipanggil adalah juara kedua otomatis ya. Oke, baik, kami ucapkan selamat untuk kategori pendidikan. Juara pertama diraih oleh Ega Triologi dari Jawa Barat. Kami undang, silakan masuk. Dan berikutnya juara kedua otomatis adalah Muhammad Galih dari Kalimantan Selatan. Ternyata Mas Ega itu sengaja diumpetin dulu harusnya ya. Nah, kita selamat untuk juara kedua Muhammad Galih, Kalimantan Selatan. Ya, Mas Ega boleh di tengah. Egi. Mas Egi boleh di tengah. Ya, ini dia. Jadi juara satunya adalah Mbak Santi, juara duanya Muhammad Galih, dan juara tiganya adalah Mas Egi ya. Iya. Baik, kami ulang bahwa juara pertama adalah Mas Ega Triologi dari Jawa Barat. Juara kedua adalah Mas Muhammad Galih, Kalimantan Selatan. Dan juara ketiga, Mbak Santi Setianingsih dari Provinsi Riau. Selamat untuk 3 orang pemenang. Dan berikut adalah saatnya kita akan memberikan hadiah kepada para pemenang. Kami mengundang Ibu Poppy selaku Kepala Bidang Kepeloporan Kemenpora RI untuk memberikan hadiah kepada para pemenang kita dalam bidang pendidikan. Juara ketiga berhasil mendapatkan trofi dan juga uang pembinaan 20 juta rupiah. Juara kedua berhasil mendapatkan trofi dan uang pembinaan 25 juta rupiah. Dan juara pertama kami ucapkan selamat untuk kategori pendidikan, Mas Ega Triologi atau Mas Egi Triologi.